Ini memang memang batu alam ya teman-teman. Akar sudah melilit, kayak membentuk cincin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Namrikus. Kali ini saya akan mengeksplor keunikan-keunikan yang ada di hutan Pengasinan ya teman-teman. Bagaimana keseruannya? Come on. Ini daun jati ya teman-teman. Ini bisa digunakan sebagai untuk membungkus nasi saat musim hajatan ya teman-teman. Daun jati itu sangat efektif. Ini buah duet. Mencari keunikan yang ada di sekitar sini. Hati-hati. Permisi, bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk mengeksplor tumbuhan dan keunikan-keunikan yang ada di hutan. Ini batu besar. Sudah berkarakter ya. Banyak anggrek di sini, teman-teman. Anggrek. Sebentar, biar abang saya yang mengambilnya. Coba kita ke atas lagi. Mudah-mudahan ada keunikan. Fosil ya. Ini batu agak unik ya. Ini keren nih teman-teman. Panca warna. Media bonsai and rock, keren. Oh, ini juga keren nih. Keren-keren ya. Ya kumpulin di sini. Ini. Mantap. Saya melihat keunikan-keunikan batu alam ya teman-teman. Nih,
Sangat keren, teman-teman. Sudah berlubang. Luar biasa. Ini sayang besar banget nih, teman-teman. Gak bisa dibawa pulang nih. Karakternya coba kita cek lebih dekat nih. Ini memang batu alam ya, teman-teman. Udah dari sononya, tapi super keren. Ini bisa buat kerajinan ini, teman-teman. Saya juga menjumpai jamur dari fosil pohon jati ya, tapi udah kosong nih. Oke, kita lanjut. Saya menemukan atau menjumpai amplas nih ya, teman-teman. Ini sangat cocok dijadikan bonsai ya. Ini juga sudah berkarakter nih, teman-teman. Coba kita untuk mengecek terlebih dahulu kalau kemungkinannya bagus bisa langsung dieksekusi ya, teman-teman. Ini ikutnya amplas hitam ya, tapi yang berbentuk gerigi ya daunnya. Ini batang utamanya yang sayang udah dipotong ya, cukup lumayan besar nih, teman-teman. Coba nanti saya eksekusi, ini bagus. Karena alat untuk mengeksekusi masih di base camp ya, teman-teman. Ini perakarannya ya, teman-teman. Tapi sudah besar nih. Kalau nggak bawa alat sulit untuk dieksekusi ya, teman-teman. Ini mulai tumbuh dari samping ya. Ini juga udah akar sudah melilit kayak membentuk cincin ya. Cincin. Ini warna luarnya hitam. Kemungkinan ini amplas hitam ya, teman-teman. Ini bagus buat dijadikan bahan bonsai. Iya. Oke ya, teman-teman. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan di channel Namrikus.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya mendoakan kepada teman-teman semua, dan khususnya untuk teman-teman subscriber saya di channel Namrikus, semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan Yang Maha Esa semoga selalu melimpahkan kesehatan dan kesuksesan serta kebahagiaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.